Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Tagihan Hijau, kembali di channel Tagihan Hijau mengalirkan kearifan alam dan hijaunya bumi. Kali ini saya akan memperlihatkan tanaman timun saya yang saya tanam di polybag kecil ya. Saya sebut poly kecil karena diameternya cukup kecil. Diameter sekitar berapa ini? 20 ya, 20 cm. Kemudian tingginya 25. Ukuran polybag diameter 20 dan tinggi 25. Saya tanam satu polybag ada 2 pohon. Sebanyak 4 polybag di sebelah kanan dan di sini juga ada 4 polybag di sebelah kiri ya. Saya bikin ajir atau layapan dari pohon galam sampai ke atas sini sampai para-para. Kebetulan di sini juga ada pohon anggur. Ini ada beberapa buah pentil buahnya ya. Alhamdulillah lumayan subur. Ini pemupukan saya pakai NPK ya, dikocor di setiap sepekan sekali dan penyiraman setiap hari. Kadang-kadang karena kondisi dan berbuah seperti ini saya kasih pemupukan 1 pekan 2 kali, hampir 3 kali. Bisa kocor, bisa juga semprot ya. Ini. Oke, ini sudah ada buahnya. 1. Ini juga ada. Nah. Saya lihat tadi di sini juga ada nih. Di bawah sini masih kecil ya. Oke. Cuman kalau pentilnya udah banyak di atas. Ini karena timun ya, jadi dia sangat membutuhkan air yang banyak karena isi dari timun itu kan air ya. Nah ini dia. Saya menggunakan benih dari cap bunga matahari ya. Ini ketimun pilihan jenius namanya dari cap bunga matahari. Ada 160 butir. Ya, cukup sekali bagi kita untuk menanam di pekarangan. Kita lihat media tanam yang digunakan dalam menanam timun ini. Saya menggunakan kohe kambing ya, dan juga tanah subur campur sekam pakai kohe kambing. Kawan-kawan Tagihan Hijau bisa melihat cara pengolahan media tanam yang saya pakai di video sebelumnya. Silakan dicari di channel Tagihan Hijau, ada cara mengolah media tanam ya, untuk ditanam di dalam pot atau di polybag. Ini kita lihat akarnya sudah hampir penuh di polybag ini, mungkin sampai ke bawah halnya. Tapi dengan perawatan yang intensif, kemudian penyiraman yang bagus, insya Allah apa yang kita tanam akan menghasilkannya. Ini kemarin ada ya, sudah yang saya petik ya, kemarin di sebelah sini. Saya petik di sebelah sini, ini bekas tangkainya. Nah, dan juga di sebelah sini. Mana tangkainya? Ini tangkainya. Ini hasilnya seperti ini.
warnanya nggak jauh beda sama di kemasan ya. Oke, kita timbang ya berapa berat dari buah ini. Oke. Pakai timbangan digital, menggunakan timbangan digital. Modenya sudah menunjukkan berat ya. Kita cari posisi 0. Cari tempat yang ini kita sudah posisi 0 ya. Coba kita timbang. Satu timun ini beratnya mencapai berapa ini? 376 gram ya. Satu timun ini. Kita tambah. Kalau 2 menjadi 692 gram. Lumayan besar ya ukuran sebuah timun. Oke, kawan-kawan tagihan hijau, kayaknya itu saja review kita dulu tentang menanam timun ya. Ini jenis saya jual ini cuma 15.000, sudah dapat 160 butir ya, bisa untuk bagi-bagi sama tetangga kalau kita kebanyakannya. Dan yang jelas, dengan menanam di pekarangan rumah kita bisa menikmati sayur sendiri, tentunya dengan kepuasan hati kita ya. Oke, sampai di sini.